ini ya, CPX 500 seri kedua, dua Romawi. Ini sudah selesai setting, sudah selesai poles dan lain sebagainya ya. Cuman ada masalah lagi nih. Fretnya ada yang nggak rata ya. Ini sudah saya cek tadi. Ini ya. Fret 13, 14, 16, 18, 19. Fret 13 ya, kalau kita, ini fret 12, ini fret 13. Oke. Sectionnya ini saya setel 3 ya. Saya setel 3 pakai senar 942. Kalau gitarnya normal saya punya FSX 800 itu bisa 2,5 ya. Yeah. 2,5 tidak ngefret. Tapi ini ya, fret 12 ditekan, fret 13-nya basing. Ya. Yeah. 12 ditekan basing berarti 13-nya ini nyamber senar. Ibaratnya seperti itu ya. Dicek nggak rocking, tapi kalau dari sini diteruskan nyantol ya. Ini berarti nonjol di sini. Oke. Dan kalau dilihat fisiknya ini ya. Mungkin nggak seberapa kelihatan ya. Ini ada humpingnya ya. Jadi ini agak naik gitu. Sangat sulit ya untuk lihat. Cuman kalau nanti pemiliknya datang ke sini mungkin bisa lihat langsung ya. Nah ini ya, mungkin kelihatan sedikit ya. Ada sedikit naik di daerah sini ya. Ini sudah lurus, ini naik sedikit, terus turun lagi ya. Naik ini ya. Jadi sebenarnya kalaupun nanti ada yang naik turun sedikit nggak apa-apa ya. Cuman kalau nggak, kalau basing gini ya kita harus betulkan ya. Ini ya, jadi kalau fret 12 kita tekan, ya ini sedikit nyantol mak tek tek gitu. Oke. Fret 13 nya sedikit rocking ya. 13 rocking, 14, 13 ini ya, ini kan naik ya berarti ya. 14 nya juga ikut naik. Oke, kita pegangnya di kolom yang kesini ya. Ini kalau tiga ini rata, ini nggak akan klutak-klutak ya. Oke, 13, 14, 16. 13, 14, 15, 16 ya. Ini lebih keras lagi nih. 16. 16, 17, 18. Ini 18. Oke. 18, 19. Oke ya. Jadi seperti ini. Mungkin kalau nanti 18-nya 18-nya turun, 19-nya turun sudah bisa rata ya. Cuman gini ya. Ini ya masalahnya. Oke. Solusinya ada dua ya. Ini saya kembalikan 3,5 lagi atau ini saya betulkan. Karena yang 3,5 kemarin kita cek nggak ada yang ngefret ya. Cuman karena tinggi ya, karena 3,5. Karena ini saya setting lebih ceper. Ketahuan kalau ada yang naik turun sedikit ya. Nanti coba saya koordinasikan dulu dengan pemiliknya apakah mau di setel 5 fret ataukah ini dinaikkan 3,5 dengan harapan kembali seperti awal. Oke. Oke ya. Jadi sekian aja permasalahan tentang fret basing ya, setting menyetting ya. Jadi enggak kadang-kadang ada yang trouble, kita sudah selesai kerjakan semua ada yang trouble ya, kita harus evaluasi ulang. Oke. Terima kasih.